Ya, itulah lagu Baby daripada Justin Bieber. Baik, sekarang jika sesiapa yang nak tujukan lagu atau nak request lagu, boleh hubungi kami sekarang di 03-6798-798-798-798-698. Baik, jika anda ada lagu atau nak tujukan sesuatu dekat sesiapa kenalan ataupun dekat saudara mangsa, Wan, telefon lah Wan. Tujuh lagu Wan. Nak tujuh lagu kat siapa? Tujuh kat, kalau kau tujuh lah kat siapa? Kalau saya sangat, kau tujuh kat aku je lah. Wan. Buat apa nak tujuh lagu kat kau? Mana tahu? Pada ada apa-apa ucapan nak tujuh kat aku? Kau jangan repek aja. Masa je aku nak call kat radio ni nak buat ucapan kat kau pula. Banyak kerja aku lagi layan lah. Tak apa lawan. Balik lawan ni Wan. Akan ada Myvi parking double. Baik, kita ada satu pemanggil. Hello. Hello. Siapa nama? Nama saya Jeb. Jeb asal mana Jeb? Kampung Cubada. Oh, Kampung Cubada Kampung Cubada okey Jeb. Ada ucapan untuk siapa? Ada ucapan ke? Untuk kawan saya, Juan. Dia tengah sibuk kemas kedai dia tu. Jeb nak bagi ucapan dekat Juan yang tengah kemas kedai dia. Apa ucapan tu, Jeb? Buat apa tu? Itu je ke ucapan dia? Ada lagi satu. Nak tanya Duan ni. Hutang aku bila kau nak bayar? Dah 3 tahun ni. Dah pinjam, tak reti nak bayar. Tak tahu malu ke? Dah 3 tahun ni. Wow. Ini kes minta hutang ni. Jadi, sesiapa yang berhutang, bolehlah tolong bayar. Itu je ke semuanya? Ada lagi satu. Saya nak request lagu lah kat Duan ni. Nak request lagu boleh sangat sebab memang kena dengan segmen kita. Request lagu. Lagu apa tu? Lagu Bruno Mars. Khas untuk Duan. Daripada Bruno Mars Hebat. Okey, lagu apa tajuk dia? Tajuk dia? Soloka di Hari Raya. Baik. Terima kasih, Jeb. Okey, sekejap lagi kita akan pusingkan lagu daripada Bruno Mars. Tapi kita ada seorang lagi pemanggil. Hello. 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 Siapa nama ni? Ni Duan. Duan yang Jeb cakap tadi, Duan tu. Ni guys, ni Duan. Okey, Duan. Ada nak bagi ucapan apa tu? Oi Jeb. Bila masa aku hutang kau? Kau janganlah buat fitnah lah. Kau tak takut dosa ke? Ini semua kerja-kerja fitnah kau tahu. Kau ni memang tak takut dosa lah. Kau tahu tak? Kau orang fitnah ni. Susah nak cakap dengan kau, Jeb. Yes, tahu aku. Kau hutang aku. Kau minum kedai aku, kau mana pernah bayar? Bang. Aku pula hutang kau. Dah, Jeb. Kau fitnah aku, Jeb. Okey. Baik. Sabar. Bawa bertenang, Duan. Tenang itu, sabar itu adalah separuh daripada iman. Baik. Nak tujuh lagu ke? Ada nak tujuh lagu ke, Duan? Adalah. Aku nak tujuh lagu ke Ajab ni. Jangan banyak-banyak fitnah orang. Boleh-boleh sangatlah. Tadi Jeb hantar tujuh lagu kat Duan. Sekarang ni Duan nak tujuh lagu kat Jeb. Lagu apa tu? Lagu Feza Tahir. Apa tajuk dia tu? Lagu Selamat Malam. Bye. Ya, itulah. Baik, kita dah dengar. Duan pula call. Baik, kita akan pusingkan kejap lagi lagu Selamat Malam daripada Feza Tahir. Tapi sebelum tu kita ada seorang lagi pemanggil. Hello. Alawan, kau ni nak marah pula. Aku gurau-gurau je. Aku saja je nak call radio ni. Mana pernah aku call radio? Kau pernah ke call radio? Wan, aku dengar suara ngilai-ngilai dekat radio tu. Ada putih anak ke dekat konti tu? Entah-entah dekat belakang DJ tu ada putih anak. Aku gurau je. Mesti DJ tu takut dah, Wan. Jeb ke ni? Jeb.
Ada ucapan apa tu? Ada nak tuju lagu ke ucapan ke? Saja je nak cerita. Juan ni pernah curi ubat ketiak dekat Giant. Masa tu saya nak beli rak TV. Alih-alih nampak dia. Lepas tu saya pergilah tengok dekat. Rupanya dia tengah Wang hajar ni, Jeb. Tak habis-habis kerja di tanah aku. Dah tak ada kerja ke budak ni? Lepas dia curi dedaran tu, lepas tu dia kena tangkap. Lagi satu, Pak Duan ni suka curi spender. Mana-mana dia pergi ni, lebih kompleks spender dia curi. Kali kantoi dengan security, kena pukul, hadar muka.